Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada tanah Bandung yang ada di Perantawa dan juga rekan-rekan Nusantara. Alhamdulillah, pada hari ini, akhir ini, Rentong Pelang, Gedung Kerajaan Pak Urium, melakukan pelantikan di depan beberapa Bupati dari tiga bupati tanah dan sebingkah. Insya Allah beberapa saat lagi proses pembukaan bupati tiga bupati akan dilaksanakan dan juga sebagian kepada para bupati yang masuk di tempat yang sudah Impak aja udang. Ya empat be. Meramai ke? Macam sukses dak? Macam sukses. Ya, hoi ni nak wah. Ya, wah nak minta terbang. Nak jalan. Kak. Maju. Santai aja dah. Nanti kepayahan lagi dalam naum. Nampak? Maju lagi. Maju. Ini yang tengah.
Bapak tengah. Tengah awak nyim neh. Ah. Inilah proses penyambutan para Adipati dan Nenek Mama yang sedang berjalan mengarah ke Tanah Sebingkah, tempat proses ngasoy ya kong le kemain nah pinggangnya terasa terharu kita melihat proses perjalanan menuju Tanah Nan Sebingkah para Depati dan juga para Nenek Mama beserta kembar dan rekannya dan juga para Hulu Balang. Alhamdulillah pagi ini luar biasa jumlah masyarakat antusias yang sangat tinggi untuk melihat secara langsung kegiatan yang sedang berjalan. Yang dilantik hari ini insyaallah yang dikumpulkan untuk melengkapi Depati Nabernam Nenek Mama Selapan. Sebelum acara kita mulai, sesuai dengan adat lama Pusakosang, adat lazim Pusakong Gemi, Buruk Kuli, Jelapang Suli, Buruk Kuah, Jelapang Tegu, Bat Napuk, Jujim Tanju. Ramau-ramau sekembang janti, peti indah pulang berputuh. Patah tubuh hilang berganti, Pusakong Lama tetap berjaga. Jadi dalam hal ini tadi ini, yaitu Depati Balinggo, itu satu, dalam hal ini Jaswadi, Bungo Sekaki Kemangguonya, Saprol, Sarjana Sosial, Magister Sains. Nenek Mamaknya, Ahmadi, gelar ekonomi. Nenek Mamaknya, Idham Halik, gelar Kedemang Kecik. Depati Lipan, Aspardi SH, Bungo Sekaki Kemangguonya, Henry, Nenek Mamak, Asril, gelar Imam Sultan. Sudah itu di samping ini ada juga Ali Iksan, gelar barunya Raja Mudo. Nenek Mamak yang baru
Patman, gelarnya Kain Ngabi. Nah, itulah yang akan kita kukuhkan hari ini, yang kita artinya dikukuhkan, dilantik oleh orang tua cedik pandai di iyo kita sisi alam sisi nenghei. Nah, jadi dalam hal ini tadi ini itulah rangkaian kegiatan, ditambah lagi panglima-panglima saktinya. Itu ada panglima sakti Dubalang Raja lengkap yang menentukan sah dengan betul, halal dengan haram. Yang saya hormati para Panjang Depati, dalam hal ini Depati Anggo, Depati Balinggo, dan Depati Liban. Yang saya hormati Limpapeh Rumah dan Ngadang Semarak di Anjung Tinggi, dalam hal ini para buno-buno kandung, para putih, sesuai dengan adat lama pusaka-pusaka, adat lazi pusaka kiwi, kok awih tempat minta ayi, kok lapa tempat minta nasai. Yang saya hormati para pegawai pemerintah, dalam hal ini yang mengatur negeri, Depati Nabernam yaitu Depati Sanggar, untuk pengambilan sumpah Karang Setio nanti dilakukan oleh orang tua cedek pandai. Jadi untuk acara prosesi awal, kami panggil untuk naik ke atas pentas beserta kembar dan rekannya, beserta nenek mamaknya. Tolong para Depati Balinggo, Depati Anggo, Depati Lipan, saluknya dibuka dulu, selempangnya dibuka dulu. Tolong putihnya. Jadi satu Depati, satu putih, satu nenek mamak, satu putih. Kalau dua Depati.